Kiri, 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 kiri. Assalamualaikum and what is up guys? Apa khabar semua? Kembali bersama saya Azwan Jufri ataupun boleh panggil AJ dalam episod terbaru Fall Guys What The Hal. Okay, sebelum kita mulakan video kita pada minggu ini, kita bagi laluan dulu kepada pesanan ini. Pengumuman, pengumuman, pengumuman. Kepada anda yang sedang menonton video ini, anda berpeluang untuk memenangi salah satu daripada tiga hadiah ini. Yang pertama, game Fall Guys Ultimate Knockout. Yang kedua, mana-mana DLC Fall Guys Ultimate Knockout. Dan yang ketiga adalah controller Xbox 360 yang boleh digunakan untuk Xbox dan juga PC. Jadi macam mana cara untuk anda berpeluang memenangi hadiah ini? Simple je. Ada tiga step. Step yang pertama, pastikan anda subscribe dan tekan butang loceng untuk channel Azwan Jupri. Step yang kedua, pastikan korang tinggalkan like untuk video ini. Dan step yang terakhir sekali, pastikan korang tinggalkan sekurang-kurangnya satu komen untuk video ini. Pemenang akan dipilih menggunakan sistem cabutan bertuah. Jadi, anda berpeluang untuk meningkatkan peluang anda untuk menang. Caranya mudah saja. Untuk setiap video dari siri Fall Guys What The Hal daripada channel Azwan Jupri yang anda tinggalkan like dan juga komen akan dikira sebagai satu penyertaan. Jadi kalau korang tinggalkan like dan juga komen dekat 10 video daripada siri Fall Guys What The Hal, korang akan ada 10 penyertaan. Pemenang boleh memilih salah satu daripada 3 hadiah yang ditawarkan tadi, iaitu game Fall Guys Ultimate Knockout, mana-mana DLC Fall Guys Ultimate Knockout yang available semasa tarikh tutup penyertaan, dan juga yang terakhir sekali adalah controller Xbox 360. Penyertaan akan ditutup pada 19 September 2020 pada jam 11.57 malam. Jadi pemenang kita akan umumkan melalui sebuah YouTube live di channel ini pada 20 September hari Ahad. Jam berapa nanti kita akan umumkan. Jadi sekiranya anda ingin memenangi mana-mana hadiah yang kita tawarkan untuk kontes ini, pastikan korang follow 3 step tadi. Okay? Alright, sambung video. Okay, kepada yang berminat untuk menang hadiah tadi, pastikan korang join kontes ni. Jadi tanpa membuang masa, kita teruskan dengan cubaan kita yang pertama untuk episod kali ini. Let's go! Okey, cabaran pertama kita adalah gate crash. Gate crash ni yang teka pintu eh. Oh, bukan. Okey, yang ini aku boleh buat. Kalau teka pintu aku berkemungkinan akan fail. Tapi tak apa, yang ini kita mungkin boleh lepas. Mungkin jelah, kan? Cepat. Okey, yang itu tadi kita dah ketinggalan sikit. Miscalculated orang kata. Allah jatuh. Tolonglah sempat. No. Kan kita ada kat belakang. Tolonglah sempat. No, ramainya kat depan. Asal ramai sangat kat depan ni. Okey. Kiri. Let's go. Wah, lepas. Aduh, asyik dapat yang ni je. Tak ada challenge lain ke? Aduh, diorang ni. Alright, so cabaran kedua kita adalah perfect match. Memorization punya game ni aku rasa dah berapa episod dah asyik dapat yang ni je. Okay, banana orange. Kita berdiri atas banana, sana orange. Banana orange. Banana orange. Poin. Eh, kembar. Banana. Kita ada banana kan? Okey, banana. Kita berada di atas banana. Ya Allah, jatuh. Kesian. Jadi macam kita dalam episod yang lepas. Flashback. Cherry kat mana? Ni eh? Ikut orang. Jatuh. Alright, kita atas apple, banana. Apple, banana, cherry. Mana lagi satu buah? Apple, banana, cherry, orange. Ujung sana orange. Apple, banana, cherry, orange, apple. Kita atas apple. Alright, kita atas apple. Okay, kita selamat. Satu lagi. One more. Alright. Kita berada di atas cherry, orange. Macam ni. Cherry, orange, apple, banana. Cherry, orange, apple, banana, anggur. Cherry, orange, apple, banana, anggur. Ada buah lain tak?
Cik, watermelon. Watermelon kat mana? Watermelon kat mana? Kat sini, kat sini. Ikut, ikut orang, ikut orang, ikut orang. Watermelon aku tak jumpa. Alright, settle. Stage kedua settle. Let's go, let's go, let's go. Oh yeah, roll out. Kita dapat roll out, guys. Okay, jadi kepada korang yang sedang menonton ni, yang main masih menggunakan keyboard dan juga mouse, this is more of the reason why korang kena join contest yang aku buat ni. Sebab kalau korang menang, korang boleh pilih untuk minta controller. Sebabnya, menggunakan controller untuk main roll out ni sebenarnya lebih senang daripada korang guna keyboard dan juga mouse. Salah satu reasonnya adalah sebab korang boleh pusing kamera ni dengan mudah hanya dengan menggunakan jari. Ya, tak perlu nak gerak-gerakkan mouse. Right, let's go, let's go. Okay, satu lagi reason kenapa korang kena guna mouse ni, kena guna controller ni adalah sebab kalau korang guna mouse dan keyboard, dia akan jadi macam lenguh sikit lah kalau bila korang main, sebab korang kena letak tangan ke depan. Tapi kalau kalau korang guna controller ni, korang basically boleh main dengan dalam keadaan berbaring, menyarap, korang boleh duduk menyandar, rehat, memang chill, memang lepak. So korang kena ingat, aku kat sini bukan nak jual controller, aku nak bagi korang controller free. So kalau nak controller free, join the contest. Okay, tinggal seorang lagi disqualified, kita akan qualified. Jangan jatuh. Hampir jatuh. Kalau orang tu lambat jatuh tadi, kita akan disqualified. Block party, elak-elak dinding. Okay, sebenarnya untuk block party ni, aku ada satu trick yang aku nak cuba tau. So kalau berjaya, korang bolehlah cuba juga. Basically triknya adalah kita akan cuba untuk panjat atas benda pink ni. Tapi in order untuk kita berjaya panjat, kita kena lompat dekat atas player lain. Jadikan dia orang sort of platform. Dalam bahasa Melayu, bantu loncatan. The only issue is, sekarang ni tak ada orang yang nak lepak dekat tepi dinding. Jomlah lepak sini. Lepak sini bang. Sini. Ha, sini. Okey. Ah! Jangan lari dulu. Okey, dia dekat tepi dinding. Tak dapat. Aduh, sikit lagi. Tak dapat. Sikit gila tu. Okey, kita dah mula menerima gelombang dinding yang semakin laju. Kamu fokus. Uf. Let's go. Yeah. Okey, kalau korang Ay. Okay guys, I'm gonna wrap things up here. Terima kasih kepada korang yang menonton. Kalau korang enjoy video ni tadi, jangan lupa bagi like dan jangan lupa subscribe untuk dapatkan lebih banyak content seperti ini di channel saya. Dan as usual, my name is Azlan Jupri and I thank you guys for watching. I will see you guys in the next video. Bye-bye.